Selamat sore guys semuanya. Hari ini saya mau masak tumis brokoli dicampur telur. Pertama-tama kita hidupkan dulu kompornya. Kalau sudah hidup kompornya, terus kita masukkan minyak makan secukupnya untuk menumis. Kita tunggu dulu ya guys sampai minyak makannya sampai matang. Kalau sudah, kita masukkan bumbunya untuk menumis saja. Terus kita aduk-aduk bumbunya. Diaduk-aduk dulu ya guys bumbunya sampai bumbunya tercium matang dan wangi. Kalau sudah tercium wangi, kita masukkan brokolinya. Sudah gitu, kita tambahkan wortel. Aduk-aduk kembali. Sudah gitu, kita tambahkan air secukupnya. Sudah gitu, kita tutup. Kita tunggu sampai dia. Sampai dia matang sayurnya ya.
Kita tunggu dulu ya guys, sampai sayurnya, brokoli, wortelnya sampai matang. Kita intip dulu guys, belum belum guys. Begitu kita masak dulu ya guys. Terus kita tambahkan irisan cabai merah sama irisan cabai kecil ya guys. Terus kita aduk-aduk kembali. Terus kita tutup kembali. Sudah gitu, kita buka kembali. Kita aduk-aduk kembali. Terus kita masukkan telur. Kita masukkan telur satu butir. Terus kita aduk-aduk kembali. Sudah gitu,